Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Agustina Amber Pertiwi MPD, pada mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Topik yang akan kita kaji hari ini adalah tentang penyajian data penelitian. Silakan sebelum kita memulai perkuliahan, berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah tertera di deskripsi grup WhatsApp. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada empat. Yaitu yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian diharapkan mampu memahami dan mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram lingkaran, serta mampu menginterpretasi atau mendeskripsikan data. Memasuki tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu distribusi frekuensi. Di materi ini, kita akan mengenal yang namanya tabel distribusi frekuensi. Apa itu? Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom atau lajur, yang di dalamnya dibuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pemancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Dan frekuensi itu sendiri adalah angka atau bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel muncul dalam deretan angka. Tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa macam, yaitu ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompok, tabel distribusi frekuensi data kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel persentase kumulatif. Nanti kita akan bahas satu per satu setiap jenis tabelnya. Sebelum kita memasuki materi bagaimana cara menyajikan tabel distribusi frekuensi, kalian harus tahu dulu dan harus paham istilah-istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada istilah kelas. Kelas ini adalah kelompok distribusi data, kemudian ada batas nyata kelas. Batas nyata kelas ini adalah nilai-nilai yang membatasi kelas secara nyata, terdiri dari batas kelas nyata atas dan batas kelas nyata bawah. Contohnya, ada kelas 61 sampai 70. Batas bawah nyatanya adalah 60,5. Dari mana dapat 60,5? Dapatnya dari 61 dikurang 0,5. Kemudian batas atas nyatanya adalah 70,5, didapat dari 70 ditambah 0,5. Bagaimana perhitungannya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga ada interval kelas atau panjang kelas. Interval kelas atau panjang kelas adalah jarak atau selisih antara batas nyata atas dengan batas nyata bawah. Misalnya pada interval kelas 61-70, kita mau cari berapa sih panjang kelasnya, maka kita bisa hitung. Caranya kita mencari tahu dulu batas nyata atas dan batas nyata bawahnya. Di sini diketahui batas nyata atasnya adalah 70,5 dan batas nyata bawahnya adalah 60,5. Maka kita tinggal kurangkan saja. 70,5 dikurang 60,5 sama dengan 10. Atau dengan cara konvensional, misalnya kita mau cari tahu berapa panjang kelas antara 61 sampai 70. Maka kita tinggal hitung saja. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Diketahui hasilnya sama, yaitu 10. Kalau saya lebih suka menggunakan cara yang konvensional, jadi menghitung pakai jari. Kemudian yang keempat, rentang atau range, ini simbolnya R. Ini adalah selisih antara data tertinggi dengan data terendah, atau selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nilai tertinggi ini biasanya disebutkan dengan huruf H, highest, dan data terendah ini biasanya disimbolkan dengan huruf L, lowest. Kemudian ada nilai tengah kelas atau titik tengah kelas atau biasa disebut dengan midpoint. Ini adalah titik tengah suatu kelas. Nanti cara mencarinya ada di slide berikutnya.
Oke, jadi di slide ini adalah bagaimana cara menentukan batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata atau lower limit, dan batas atas nyata atau upper limit. Di sini ada istilah batas bawah relatif dan batas atas relatif. Kalau yang namanya batas bawah relatif itu ya angkanya sendiri. Misalnya ini ya, pada angka interval 40 sampai 44, maka batas bawah relatifnya adalah angka 40 itu sendiri. Sedangkan batas atas relatifnya adalah angka 44 itu sendiri. Tetapi ketika kita diminta mencari batas bawah nyata, maka batas bawah relatif atau angka 40 itu kita kurang dengan 0,5. 0,5 ini ketentuan ya. Jadi ketika kita mencari batas bawah, maka angkanya dikurang dengan 0,5, sedangkan kita mencari batas atas nyata, maka ditambahkan dengan 0,5. Nah, jadi demikian. Ketika kita mencari batas atas nyata dari interval ini 40 sampai 44, maka angka 44-nya lah yang kita tambah dengan 0,5. Maka diketahui batas bawah nyatanya adalah 39,5 dan batas atas nyatanya adalah 44,5. Kemudian cara menentukan nilai tengah atau titik tengah atau midpoint. Ini ada contoh. Ada suatu deret angka. Di sini kebetulan karena angkanya ganjil, jadi sangat mudah kita dapat menemukan nilai tengahnya adalah angka 7. Ingat, ketika kita menentukan nilai tengah, maka datanya harus berurutan. Jadi jangan sampai angkanya acak, tapi harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jika kita mencari nilai tengah dari data kelompok, maka kita tinggal jumlahkan, kemudian kita bagi dua. Contohnya di sini ada 50 sampai 54 interval kelasnya. Maka untuk mencari nilai tengahnya, kita tinggal jumlahkan 50 tambah 54, kemudian dibagi 2, ketemulah 52. Maka angka 52 ini adalah nilai tengah atau midpoint dari data kelompok 50 sampai 54. Tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi, tabel distribusi frekuensi data tunggal ini adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompok-kelompokkan atau angkanya bersifat individu atau sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya, bisa dilihat ya. Di sini nilai atau X angkanya sendiri-sendiri dari 30, 40, sampai 80 angkanya sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Kemudian frekuensinya kebetulan semuanya satu. Data tunggal yang dalam bentuk tabel ini bisa kita ubah menjadi deret, menjadi seperti yang di samping ini, bentuknya deret angka seperti ini. Kemudian ada juga tabel distribusi frekuensi data tunggal yang skornya berfrekuensi lebih dari satu. Kalau di slide sebelumnya semua frekuensinya itu satu, tetapi di bagian ini maka frekuensinya itu lebih dari satu. Nah, ini ada tabel datanya. Di sini kita bisa lihat angka pertama ada angka 5. Ini belum urut ya. Jadi kalau kalian mau membuat tabel distribusi frekuensi data, kalian harus mengurutkan nilainya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini kita lihat angka yang paling kecil adalah angka 3, maka kalian semua harus mengurutkan dari angka 3, 4, 5, 6, 7 sampai nilai tertingginya adalah 10. Nah, kemudian kalian harus menentukan dulu nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Kalau di tabel ini kebetulan nilai tertingginya adalah 10. Kemudian nilai terendahnya adalah 3. Sudah menentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya, lalu kalian urutkan. Dari angka 3, angka 3 ada berapa sih? Angka 4 ada berapa? Angka 5 ada berapa? Nah, itu kalian hitung satu per satu. Cara menghitungnya seperti ini ya, untuk mempermudah dan supaya detail, supaya teliti, supaya tidak ada yang tertinggal. Jadi, menghitungnya kita buat dalam bentuk toli, baru kita ubah ke angka biasa. Seperti di sini, misalnya angka 3, kita cantumkan dalam bentuk toli, ternyata kita menunjukkan ada 3 kali. Kita tulis, seret, 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 3 kali, kemudian kita konversi ke dalam bentuk angka, angka 3, begitu seterusnya. Ini supaya lebih mempermudah aja sih. Kalau kalian tidak perlu merasa tidak perlu menggunakan toli, ya silahkan. Tetapi hati-hati, jangan sampai ada data yang tertinggal. Nah, ini ya hasilnya. Hasil setelah menghitung frekuensi dalam bentuk toli, kemudian dikonversi menjadi bentuk angka biasa seperti ini.
Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau kalian merasa tidak perlu menggunakan jari-jari atau tali, ya silahkan. Tetapi ingat, harus teliti, harus detail, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian jangan lupa untuk mengecek ulang jumlah total atau N-nya ada berapa. Kalau ada selisih, berarti ada angka yang tertinggal atau ada angka yang tidak terhitung. Jadi dicek lagi satu persatu. Jadi, inilah yang dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Baik yang frekuensi skornya tadi 1 ataupun yang skornya frekuensinya lebih dari 1. Sudah paham ya? Sangat mudah untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini sama dengan yang tabel distribusi frekuensi data tunggal, tetapi bedanya, jika pada distribusi frekuensi data kelompok, maka frekuensinya, pencarannya, ini angka-angkanya dikelompokkan. Jadi, kalau yang distribusi frekuensi data tunggal tadi angkanya sendiri-sendiri, kalau yang di sini, angkanya berteman atau berkelompok, dia biasanya dalam bentuk interval. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kita juga harus mencari atau menentukan nilai terendah dan nilai tertingginya. Kemudian kita juga harus mencari nilai rentangnya, kemudian mencari atau menentukan jumlah kelasnya dengan rumus Sturgesnya dan rumusnya. Lalu kita juga harus menentukan berapa sih panjang kelasnya, lalu menentukan interval kelasnya. Setelah itu, kita juga harus menentukan berapa sih batas bawah nyata dan batas atas nyatanya setiap kelas. Kemudian kita juga menghitung nilai tengahnya, lalu terakhir menghitung frekuensi tiap kelas interval. Jadi memang lebih panjang untuk yang data kelompok ini, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi ingat ya, kalau membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kita harus melakukan semua step ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Ini contohnya, ada data nilai UTS mahasiswa mata kuliah statistik. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini diketahui nilai tertingginya adalah 89, kemudian nilai terendahnya adalah 25. Setelah kita mengetahui nilai tertinggi dan nilai terendahnya, kita baru bisa menentukan rentang. Rentang ini rumusnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah atau H dikurang L sama dengan 89 dikurang 25 sama dengan 64. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kelas. Rumusnya tadi ada di depan ya, ini dituliskan lagi rumusnya. Jumlah kelas itu disimbolkan dengan K, ini sama aja mau K besar atau K kecil. Jadi rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini jumlah data. Datanya bisa jumlah 30, 40, 50. Nah, kemudian kita masukkan saja ke rumusnya. Di sini kebetulan jumlah datanya adalah 50. Kemudian kita cari dulu log 50 itu ternyata nilainya adalah 1,699. Maka kita masukkan ke rumus. Kalau rumusnya seperti ini, maka yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang perkalian ya. Jadi ketika K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,699, maka yang dioperasikan terlebih dahulu adalah 3,3 dikalikan 1,699. Jangan sampai terbalik, hukum matematika. Setelah dikalikan, baru dijumlahkan dengan angka 1. Kemudian ketemu nilainya 6,607. Kita bulatkan menjadi 6,61. Kemudian ini bisa dibulatkan menjadi 6,6. Kemudian dibulatkan lagi menjadi 7. Maka jumlah kelasnya adalah 7 kelas. Setelah kita menemukan jumlah kelasnya ada 7, baru kita bisa menentukan panjang kelas atau interval kelasnya. Rumusnya adalah I sama dengan R. R ini rentang dibagi K. K sama dengan jumlah kelas. Jadi kalau mau cari panjang kelas, harus tahu dulu rentangnya berapa, kemudian jumlah kelasnya berapa. Sudah, kemudian kita masukkan. R-nya sama dengan 64, kemudian K-nya sama dengan 7, kita bagi, hasilnya 9,14. Yang namanya panjang kelas itu harus bilangan bulat ya, tidak boleh bilangannya dalam bentuk angka desimal. Maka kalau kita dapat angka 9,14, kita bisa ambil panjang kelasnya 9 atau 10, jadi dibulatkan ke atas. Tetapi lebih aman jika panjang kelasnya ngambil yang pembulatan ke atas. Jadi kalau di sini
9,14 kita bisa ambil panjang intervalnya 9 atau 10, maka kita lebih baik mengambil yang panjang panjang kelasnya adalah 10. Kalau misalnya 8,5, maka panjang kelas intervalnya bisa 8, bisa 9. Amannya ambil yang 9. Oke, selanjutnya kita menetapkan interval kelas. Selanjutnya kita mulai menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tadi kita sudah tahu ya, jumlah kelasnya adalah 7, maka kita buat tabel kelasnya sebanyak 7, berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita tadi juga sudah menghitung panjang kelas atau interval kelasnya itu adalah 10. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat interval kelas dari data yang paling rendah. Tadi kan data yang paling rendah di tabel yang di awal itu adalah 25, maka kita hitung panjang kelasnya kan 10, berarti untuk kelas yang pertama batas bawahnya adalah 25. Kita hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Berakhir di angka 34. Maka panjang kelas pada kelas yang pertama adalah 25 sampai 34. Seperti itu ya. Langsung kita lanjut di kelas yang kedua. Berarti kalau yang tadi terakhirnya angka 34, kita lanjutkan di kelas yang kedua 35 sampai berapa ya? Hitung lagi. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti 35 sampai 44. Lanjut di kelas yang ketiga, 45 sampai berapa dan seterusnya. Sampai habis ke kelas yang ke-7. Nah, kemudian setelah kalian menentukan kelas intervalnya, ini kan ketahuan ya nilai nilai batas bawah relatif sama batas atas relatifnya. Berarti kalian bisa mencari batas nyatanya. Batas nyata bawah, batas nyata atas. Masih ingat ya caranya? Kalau batas nyata bawah berarti nilai relatif yang bawahnya 25 dikurang 0,5. Kemudian batas nyata atasnya 34 tambah 0,5. Sudah ketemu semuanya? Pokoknya angka yang sebelah kiri dikurang 0,5, terus angka yang sebelah kanan ditambah 0,5. Gitu simpelnya ya. Sudah ketemu semuanya? Baru cari nilai tengah. Nilai tengah masih ingat ya caranya tadi seperti apa? Untuk menghitung nilai tengah ini, kalian tinggal hitung aja supaya lebih mudah. Menentukan nilai tengahnya ini, menghitungnya yang kelas interval ya, jangan yang batas nyata kelas. Jadi, kalau kalian mau mencari nilai tengah dari kelas interval yang pertama, di sini 25 sampai 34, berarti tinggal jumlahkan aja 25 ditambahkan dengan 34, maka ketemu hasilnya 59. Kemudian dibagi 2, 29,5. Seperti itu caranya. Berarti kalau yang kelas yang kedua, 35 tambah 44, kemudian dibagi 2, ketemu hasilnya 39,5. Sampai kelas yang ketujuh. Setelah selesai semuanya, baru kalian menghitung frekuensi setiap kelas. Jadi seperti ini. Kalian mau mencari jumlah frekuensi pada kelas yang pertama 25 sampai 34. Berarti kalian bikin dulu aja, ini Ibu mencontohkan ya supaya mudah. Ini berdasarkan data. Jadi kita mudah mencarinya di interval 25 sampai 34, kita lihat angkanya. Oh, ternyata pada interval 25 sampai 34 ini frekuensinya ada 3 kali atau muncul 3 kali. Kemudian yang di kelas interval yang kedua di 35 sampai 44 ternyata ada 4 kali. Lalu yang ketiga ada 9 dan seterusnya sampai pada kelas yang terakhir. Kemudian jangan lupa di total jumlah frekuensinya adalah 50. Sama enggak dengan jumlah data? Kalau jumlah datanya 50 tapi kalian menghitung frekuensinya 48, berarti ada 2 angka yang belum terhitung. Jadi harus dicek satu persatu. Seperti itu ya. Memang perlu ketelitian yang luar biasa dalam mengerjakan data-data seperti ini. Jadi, pelan-pelan aja sambil dicek satu persatu. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif ini selalu ditambah-tambahkan, baik menambahkannya ke atas maupun menambahkannya ke bawah. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, ini contohnya. Tabel distribusi frekuensi data kumulatif. Misalnya ada data, ini kebetulan datanya data tunggal. Sama aja sih mau data tunggal atau kelompok, karena yang kita hitung di sini bukan nilainya, tapi frekuensinya.
Jadi kebetulan ini ada data 8765, kemudian frekuensinya sudah tertera ya. Kita menghitung FK. FK ini frekuensi kumulatif. Ada dua, karena kita menghitungnya dari atas dan juga dari bawah. Ini FKB, kemudian FKA. Kalau kita menghitung yang FKB, ini kita menghitungnya dari bawah. Di data ini kebetulan ya, kebetulan frekuensi yang di awal dan di akhir itu sama. Oke, kita menghitung yang pertama frekuensi kumulatif B, ini dihitung dari bawah. Kita tarik frekuensi paling bawah ini, frekuensi nilai 5 adalah 6, kita tuliskan 6. Kemudian kita jumlahkan. 6 ditambahkan dengan 19 atau frekuensi kelas di atasnya. Ketemu hasilnya 25. Lalu 25 ditambahkan 9. 9 ini frekuensi dari kelas di atasnya atau frekuensi dari nilai 7. Ketemu hasilnya 34. Lalu 34 ditambahkan dengan frekuensi dari nilai 8 yaitu 6. 34 tambah 6 sama dengan 40. Sama ya, 40 berarti benar. Kemudian kita bikin lagi yang frekuensi kumulatif A. Ini yang ngitungnya dari atas. Oke, kita tarik frekuensi. Kalau ini kan dari atas berarti kita taruh frekuensi yang kelas yang pertama, kelas 8 ada 6. Kita hitung aja 6 terus kita tambahkan lagi dengan frekuensi dari kelas yang kedua, kelas 7 ada 9. Ketemu hasilnya 15. 15 tambah 19 frekuensi dari nilai 6. Ketemu hasilnya 34. Lalu 34 ditambahkan dengan frekuensi dari kelas 5 atau kelas terakhir adalah 6. Ketemu hasilnya 40. Berarti udah benar. Kalau jumlah frekuensinya sama dengan jumlah data, berarti hitungan kalian benar. Tapi jika ada selisih, berarti hitungan kalian ada yang keliru. Oke, selanjutnya kita akan mengaplikasikan perhitungan frekuensi kumulatif tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok yang sudah kita buat tadi. Jadi ini adalah tabel yang tadi yang kita membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tadi sampai ke frekuensi ya, sekarang kita tinggal menambahkan dua kolom ini untuk frekuensi kumulatif baik yang A maupun yang B. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, boleh nggak sih ketukar kalau yang A itu yang dari bawah, terus yang B dari atas? Boleh, silahkan. Yang penting harus konsisten ya. Oke, di sini kita hitung untuk frekuensi kumulatif yang A. Ini A dari bawah, yang B yang dari atas ya. Nggak apa-apa, mau ditukar juga nggak apa-apa. Kita hitung, cara menghitungnya tinggal kita tarik aja frekuensi di kelas yang terakhir, ini kurang 3, kita taruh di paling bawah, 3 tambahkan frekuensi kelas di atasnya, 3 tambah 10, 13, tambah 10, 23, tambah 11, 34, tambah 9, 43, tambah 4, 47, tambah 3, 50, benar ya. Kemudian kita bikin yang frekuensi kumulatif yang B, yang dari atas menjumlahkannya, kita tarik frekuensi kelas yang pertama, kebetulan sama 3. Tinggal kita jumlahkan dengan frekuensi di bawahnya. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 9, 16. 16 tambah 11, 27. 27 tambah 10, 37. 37 tambah 10, 47. 47 tambah 3 sampai dengan 50. Udah sama semuanya, berarti udah benar. Yang terakhir, tabel distribusi frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Jadi hanya dibuat persentase aja sih. Ini juga mudah saja karena sudah ada rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk mencari persentase P. P itu persentase ya. P sama dengan F dibagi N. F itu frekuensi, kemudian N-nya jumlah data. Jadi kita harus tahu dulu berapa jumlah datanya, kemudian baru dikalikan dengan 100%. Kita ambil contoh, di sini ada tabel. Tabelnya masih sama seperti tabel yang tadi. Ini kita hitung dulu. Jumlah N-nya adalah 40. Kemudian kita juga sudah tahu berapa frekuensi setiap kelasnya. Maka kita bisa menghitung persentasenya. Kita hitung persentase untuk kelas yang pertama, itu untuk nilai 8. Kita hitung F-nya adalah 6 dibagi 40. Kemudian dikalikan 100%, ketemu hasilnya 15. Lalu kelas yang kedua, yang 7, berarti 9 dibagi 40 kali 100%. Kemudian dicari sampai habis, sampai di kelas yang terakhir. Kemudian ditotalkan. Kalau hasil akhirnya 100%, berarti hitungan kalian udah benar. Sudah, kita aplikasikan
kan ke tabel distribusi frekuensi yang data kelompok tadi ya. Jadi ini tabel yang tadi, tapi kalian tinggal menambahkan satu tabel saja untuk kolom frekuensi persentasenya. Ya kita tambahkan. Ini sudah dihitung ya persentasenya, persentasenya juga sudah dicari. Nanti setelah ini kita akan mencari untuk yang persentase kumulatifnya. Jadi kalau ada yang bingung, Bu, 6 ini 6%, ini dapatnya dari mana? Dari 3 dibagi 50, 50 ini kan jumlah total frekuensi atau jumlah N, kemudian dikalikan dengan 100%, maka ketemu hasilnya 6%. Begitu juga yang angka 8 pada kelas yang kedua ya, ini 8% dapatnya dari 4 dibagi 50 dikali 100%. Seperti itu cara menghitung. Yang terakhir, tabel persentase kumulatif. Nah, ini sama dengan yang tabel frekuensi relatif tadi. Jadi, persentasenya hanya dijumlahkan ke atas dan dijumlahkan ke bawah saja. Oke, ini contohnya ya untuk tabel persentase kumulatif. Misalnya di sini persentasenya 100%. Oh, ini harusnya 100 ya. Ini jumlah N-nya 40. Persentasenya 100%. Berarti untuk persentase kumulatif ya tinggal dijumlahkan aja. Persentase misalnya mau start dari bawah yang PKB-nya terus yang dari atas PKA. Maka frekuensi kelas pertama kita taruh 15, kemudian kita tambahkan dengan frekuensi di kelas di atasnya, 15 tambah 47,5 ketemu 62,5. Kemudian 62,5 ditambah 22,5 hasilnya 85, lalu 85 ditambah 15 ketemu 100, hasilnya 100%. Ini harusnya 100. Berarti ibu lupa ngedit. Kemudian kalau yang PKA ini dari atas, kali 15 ditaruh, lalu 15 tambah 22,5, 37,5. Kemudian ditambahkan 47,5 sama dengan 85, lalu 85 ditambah 15 sama dengan 100. Kalau semuanya benar udah 100, maka berarti udah benar hitungannya gitu. Nah, kemudian kita juga tinggal menambahkan dua tabel, dua kolom ke kanan ya untuk tabel persentase kumulatif yang A maupun yang B. Jadi inilah hasil akhir dari tabel distribusi frekuensi. Tabelnya sangat panjang sekali ya. Yang pertama, kalian harus membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dulu sampai menentukan jumlah frekuensinya. Kemudian kalian membuat tabel frekuensi kumulatif. Kalau sudah, kalian membuat tabel persentase, kemudian tabel persentase kumulatif seperti ini. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk grafik, bentuk diagram, maupun bentuk tabel. Ini contoh-contohnya. Ini ada tabel tentang data kecelakaan lalu lintas, kemudian ada diagram lingkaran tentang pekerjaan, dan kemudian ada juga grafik nomor sepatu siswa kelas 12. Ini contoh grafik, kemudian contoh diagram batang. Lalu, bagaimana cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram? Bagi yang sudah bisa, berarti sudah tidak masalah ya. Tetapi, bagi yang belum bisa, bisa diakses link yang sudah tertera di slide ini untuk melihat bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan yang lain-lain. Silakan dicek aja di link di slide ini. Selanjutnya, interpretasi atau mendeskripsikan data berdasarkan tabel, grafik, atau diagram. Jadi begini, data yang telah disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram itu harus dinarasikan, harus diinterpretasikan, harus dideskripsikan. Kenapa? Karena tidak semua orang paham apa sih maksud dari diagram itu, apa sih maksud dari tabel itu. Jadi ini contohnya, ini ada tabel tentang bukan tabel ya, tapi diagram batang tentang jumlah siswa SD di kota Y. Maka kita harus menginterpretasikan. Interpretasinya seperti ini. Berdasarkan diagram batang di samping, diketahui bahwa jumlah siswa SD sebanyak 1.500 orang, siswa SMP sebanyak 900 orang, siswa SMA sebanyak 1.100 orang, dan siswa SMK sebanyak 1.250 orang. Kenapa kita perlu menyampaikan seperti ini? Ya karena tidak semua orang ngerti maksudnya apa. Makanya penting data itu untuk dideskripsikan atau diinterpretasikan.
Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi baik melalui WhatsApp grup, Google Classroom, ataupun Google Meet. Terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.